ingat ya. Dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke? Happy watching! Hati-hati ya. Awas, Pak. Nah. Kalau lift yang ketutup. Gitu ya. Oke. Malam. Ini, Pak, lucu. Bapak mau yang mana kira-kira nih? Ini lucu nih. Iya, yang ini enggak apa-apa. Gimana? Yang ini enggak apa-apa nih. Yang ini enggak apa-apa. Iya. Mau lihat lagi enggak yang lain? Yang ini atau yang ini, Pak? Ini yang aja, hitam. Pak. Iya, lebih bagus, Pak. Enggak apa-apa yang hitam deh. Makasih ya. Putra, anak kecil tuh di bawah. Di bawah ya. Nah, ini nih bagian anak-anaknya. Iya. Yang mana, Putra? Iya, tuh. Ini sama. Mau yang mana? Putra mau yang mana? Jadi mau yang mana? Coba diinin aja, di ukurin dulu. Udah, ini satu sama yang selamanya ya, Mbak. Ya, kita ke kasir yuk. Kita cek barang-barangnya dulu ya. Iya. Iya. Ya, makasih ya, Mbak. Nah, karena semuanya kan udah beli baju nih. Iya. Putra udah, Bapak udah, iya, Ibu udah. Sekarang kan Wulan. Iya. Karena Wulan masih sekolah, kita beli peralatan sekolah aja yuk. Yuk. Nah, yuk kita pergi. Yuk. Ayo kita ke sana. Ayo. Ini mau ke mana? Yuk kita masuk yuk. Kita lihat tas sekolah dulu ya. Sekolahnya di situ. Ulan mau yang mana nih? Suka nih? Suka ya? Ya deh. Sekarang kita cari alat tulis. Yuk. Ini buku tulis. Butuh buku tulis? Nih, buku tulisnya. Yuk. Itu juga ada di situ tuh. Ini. Ya udah. Ini ya. Seneng? Ayo. Kita ke kasirnya nih, kasirnya. Komplit ya. Malam. Jadi terima kasih. Iya. Ini boleh pegang. Ya. Yuk. Ya. Sekarang kita pergi makan. Ayo, masuk aja. Wah, Mbak Adi udah nyampe duluan ya? Halo. Hei, udah datang. Udah dari tadi? Ih, udah. Aduh, lama ya. Tadi kita habis belanja-belanja dulu. Waduh, enaknya. Hei, Wulan, Pak. Halo. Salim. Siapa namanya aku? Putra. Putra. Ayo, yuk duduk. Yuk. Ibu di sini, Bu. Iya. Anak, saya udah nunggu. Gimana? Enak jalan-jalannya? Enak. Terus belanja ya? Iya dong. Ibu tadi beli baju baru.
Oh iya? Bapak juga. Iya. Mudah-mudahan sesuai dengan kebutuhan ya. Iya. Bapak, Ibu, tadi saya sudah melihat bagaimana proses penyelesaian rumah Bapak dan juga Ibu. Ya. Alhamdulillah sebenarnya berjalan dengan lancar. Hanya tadi ada sedikit kendala, Pak. Iya. Ternyata sekitar jam 1 siang itu lampu mati. Iya. Nah, kebetulan masih ada beberapa pengerjaan yang menggunakan alat potong listrik. Jadi agak sedikit terganggu. Iya. Sampai sore kita tunggu tuh juga belum nyala. Akhirnya kita berinisiatif, kita pakai genset. Kebetulan alhamdulillah memang ada genset dan tertolong. Yeah. Insya Allah nanti setelah kita selesai makan, Bapak dan Ibu sudah selesai. Amin. Moyang udah lapar, lapar seputranya. Ayo kita baca doa, yuk kita baca doa, yuk. Yuk baca doa ular. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina azabana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki yang didatangkan sama Allah bukan selalu berupa harta. Bukan selalu merupakan sebuah kebahagiaan untuk kita. Tapi terkadang justru sebaliknya. Penyakit, musibah, tetaplah rezeki. Karena Allah akan selalu mencoba umatnya. Penyakit yang diderita Pak Wasbi bukanlah penyakit yang biasa. Tapi ternyata beliau mampu melewati semuanya. Beliau mampu bertahan. Demi keluarga dan anak. Hari ini Allah memberikan jawaban atas semua doa-doa dari Pak Waski dan keluarga. Alhamdulillah berkah datang ke rumah Pak Waski. Insya Allah berkah ini akan selalu diingat. Bukan hanya pada keluarga Pak Wasbi, tapi untuk seluruh warga di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih atas dukungan dan juga doanya kepada tim bedah rumah
dan tentunya kepada keluarga Pak Wasbi. Bantu kami sekali lagi, kita akan sama-sama buka tirainya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1, buka tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah, telah membantu saya ya Allah. Terima kasih Siti Fir ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ibu, Bulan masih inget gak waktu Stella pertama kali datang ke rumah? Masih? Saya juga hadir di sini bersama tim kami untuk mengingatkan Bapak dan juga Ibu sama Bulan. Kita punya foto kita sama-sama, coba lihat. Ibu lihat fotonya. Saya juga punya foto barengan sama tim bedah rumah, tim akang-akang yang udah bangun rumah Bapak. Ya, terima kasih. Sama Pak Rahmat. Yang membantu saya, ya Allah. Ya, terima kasih.
kemarin ibu sama bapak tidurnya di mana, Wulan? Cuma beralaskan apa? Sekarang bapak sama ibu udah nggak sengsara lagi. Semua berkat doanya Wulan selama ini. Karena bapak sama ibu udah punya kasur baru, ya. Ibu, ini kasur buat ibu sama bapak, ya. Doa kami, semoga bapak diangkat penyakitnya. Semoga bapak bisa beristirahat dengan tenang kalau malam. Dan besok paginya bapak kembali punya tenaga yang banyak. Ya pak ya. Putra. Wulan, kurang tahu kan kondisi bapak. Wulan adalah satu-satunya harapan bapak hari ini. Sampai besok, tahun depan, dan seterusnya. Kamu yang masih sekolah, tetap berdoa terus kepada Allah, ya Wulan. Supaya bapak diberikan kekuatan. Sampai nanti bapak bisa melihat kamu sukses. Tadi juga udah nyiapin meja belajar buat Wulan belajar. Tempat tidur yang nyaman. Dan di bawah sini masih ada tempat tidur lagi bisa buat Putra. Nanti kalau Putra punya PR dari sekolahnya, Wulan yang akan ngajarin ya. Siapa yang pengen banget punya TV, Pak? Putra pengen banget punya TV? Iya. Emang Putra suka bilang apa? Pengen punya TV, Neng. Nontonnya di rumah tetangga mulu. Malu ya, Bu. Sekarang udah ada TV. Putra nggak usah lagi numpang di rumah orang, ya? Mungkin kalau dulu Putra lagi nonton, ibu malu nemenin. Tapi sekarang justru ibu boleh. Orang-orang mau nonton di sini, numpang nonton silakan, Bu. Ya. Alhamdulillah, Bu. Stella, di sebelah kamu itu ada kipas. Bisa dinyalain. Coba dinyalain. Alhamdulillah. Apalagi daerah rumah ibu termasuk daerah yang cukup panas. Alhamdulillah. Enak gak? Ibu, gimana meja makannya, tempat duduknya? Enak kan? Enak pula. Alhamdulillah. Ya Allah. Ibu senang gak, Bu? Seneng. Sama ya kayak di restoran tadi. Ada sendoknya. Tuh, udah lengkap ya, Bu ya. Piring-piringnya, gelas. Terus ada buah. Bu, kemarin saya dengar cerita dari Stella. Katanya ibu masaknya masih ditunggu ya. Iya, Neng, emang, Neng. Sekarang udah ada kompor gas ya, Bu ya. Yuk kita nyalain sama-sama kompor gasnya. Ini ditekan, terus diputar.
coba ibu nilai, hatiin dulu ke sana, iya, sekali lagi diteken, diputar, terus, iya, jangan kelamaan ya bu ya. Nah ini kalau mau dikecilin artinya ditekan dulu baru diputar ke bawah, kalau mau dibesarkan ibu sekarang bisa matiin lagi. Alhamdulillah. Di sini juga ada gasnya ya bu ya, tabung gasnya. Ibu, nanti kalau ibu sudah masak, bapak masih di jalan belum pulang, atau Wulan mungkin masih sekolah, ibu bisa taruh masakan ibu di lemari ini. Ibu buka lemarinya. Bu, iya, sekarang udah ada kulkas. Iya, ini pasti Putra nih yang suka minum es ya. Putra, iya. Putra, iya. Coba Putra sekarang buka. Sini, Putra, sini buka. Buka kulkasnya. Buka. Oh, alhamdulillah. 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 Terima kasih ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, bagus ini ya. Bapak sama ibu sekarang udah punya kamar mandi yang lebih layak ya. Udah ada klosetnya, pakai keramik, baknya, ada kerannya, dan itu ada tempat sabun sama sikat gigi ya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya. Sini, Pak, enggak apa-apa. Pak, Ibu, ini kami berikan sepeda. Mudah-mudahan alat transportasi ini bisa mengantarkan Bapak ke tempat Bapak bekerja. Iya, Neng. Atau mungkin ke tempat sekolah Wulan dan juga Putra sekolah, ya. Nanti kalau ada waktu Bapak bisa mengantarkan Ibu buat belanja. Iya. Mudah-mudahan sepeda ini berguna untuk semuanya. Amin. 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 Akhir kata saya Ade Herlina dan juga Stella mengucapkan terima kasih. Kami akan tetap hadir setiap hari tentunya untuk mewujudkan impian keluarga Indonesia. Bapak, Ibu, nanti kalau ada orang yang datang ke sini bilang saya dari Bedah Rumah atau dari GTV tapi meminta uang, jangan dikasih. Karena tim Bedah Rumah dan juga CTV tidak pernah memungut biaya apapun kepada penerima berkah kami. Ya Bu, nanti kalau dia memaksa mengambil TV, mengambil tempat tidur, Ibu laporkan saja ke RT RW atau pihak berwajib ya. Kalau gitu saya sama Stella pamit ya. Yuk, Ibu pamit ya, Bu ya, yang sehat Ibu ya. Terima kasih. Stella. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.